Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan damar di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar kewalahan memadamkan api. Asap tebal muncul dari salah satu gudang tempat penyimpanan damar di Kompleks Pergudangan Parangloe Taman Larea, Kota Makassar yang terbakar pada Jumat petang. Kobaran api yang semakin membesar merobohkan bangunan gudang. Kebakaran membuat sejumlah warga panik berupaya memindahkan barang-barang berharga serta melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Meski sempat kewalahan, api akhirnya bisa dikendalikan 10 mobil damkar. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi saya kira cuma satu gudang, hanya memang kepulan asap memang sangat tebal ya, karena bahan yang mudah terbakar dan menghasilkan kepulan asap. Tidak ada korban jiwa. Korban jiwa sendiri.